Keep moving on. Halo. Halo. Waduh, Radlan. Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Duduk. Iya, jadi ceritanya waktu itu kita lagi di luar kota, tiba-tiba ditelepon sama Chef Chandra. Diajakin untuk diundang ke Chef Table. Jadinya baru bisa minggu depan, gitu. Lagunya benar-benar ya, inspiratif loh. Kata-katanya tuh siapa yang nyiptain sih? Keren banget loh. Keep moving on. Iya. Ceritanya tuh tentang lagi galau hari itu atau? Iya, kalau misalnya ada orang-orang yang lagi merasa putus asa, kita pengen berusaha untuk nyemangatin aja. Lagu yang bikin orang jadi optimis aja. Yeah. Ya. Kayak saya lagi butuh dengerin lagu ini terus nih. Putus terus. Lagi asalnya lagi mau putus. Ya udah, tunggu sebentar ya. Oke, siap. I'll be back. Oke. Terima kasih. Oke, kali ini saya mau bikin khusus buat Run, saya mau bikin Run Man gitu. Sebelum saya buat ini semua, saya udah siapin kaldu seafoodnya. Kita akan panaskan sekarang. Chop garlic, dan saya akan taburkan togarashi, yaitu chili dry khas Japanese. Dan saya juga punya hondashi, jadi ini ekstrak dari ikan. Terus saya ada soya sauce. Terus saya juga ada kimchi paste. Juga saya siapin chili and tomato paste. Nah, ini kaldunya udah jadi. Kita akan sisihkan sekarang. Dan saya juga akan masak sekarang. Jadi kita akan marinate dulu dengan salt and pepper sedikit. Udangnya. Ya, ini saya akan bagi jadi 3 salmonnya karena Run adalah 3 orang. Ya. Olive oil. Oke, kita kasih butter. Oke, jangan terlalu matang karena ikannya cepat banget matang karena dia tipis. Jadi seperti ini cukup. Nih, ngomong-ngomong ada yang nggak makan seafood nggak? Aman. Okay. Chef, kita tuh sebenarnya bukan pemain musik yang suka makan, tapi pemakan yang suka main musik. Kok tapi langsing-langsing semua sih? Justru itu yang bikin kita malu. Masak apa sih, Chef? Seafood. Oke. Okay. Bukan siput, seafood. Yeah. Bentar ya. Oke. Okay. Now kita akan rebus ramennya. Oke, carrot, ramen, spinach, ya cukup. Jadi saat mendidih kita udah bisa angkat seperti ini. Nah, semuanya udah siap, kita akan plating sekarang.
Run Man Ready for My Guest. Run. Aduh, yes. Saking pengen buru-buru ngasih tuh, saya bawa pen-pennya sekalian tuh. Wah, wow, masih ngebul ya. Ya udah, sekarang saya pouring ya. Udah selesai, sekarang waktunya mamam. Mamam, ini yang ditunggu. Yang makanan pembukanya, dia bilangnya ramen. Itu enak banget karena kuahnya dia bikin mirip kuah tom yum, bikin kita seger banget. Enak banget dari salmonnya, itu ada salmon, ada scallop, ada udangnya, mie-nya juga enak. Pas banget kombinasinya. Enak banget. Gue jarang sekali menemukan ramen di mana di dalam kuahnya itu ada harta karun bernama scallop. Jadi ketika gue ngeliat ada scallop, wah menarik nih. Jadi langsung pengen nyoba. Gimana hot and spicy ramennya? Enak-enak banget. Enak banget ya. Appetizer saya buat dari seafood. Saya bikin ramen dan mereka sangat suka. Terakhir banget nih. Wah, appetizer-nya udah habis ya. Cepet banget ya. Enak. Nah, saya siapin main course-nya dulu. Oke. Lebih baik. Oke.